Guna mengetahui penyebab asinnya air di dua dusun, yakni Dusun Grogolan dan Dusun Wangku, Desa Warukalong, Kecamatan Kwadungan Ngawi, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melakukan pengambilan sampel air. Hal ini dilakukan untuk mengetahui penyebab terasa asinnya sumber air warga di dua dusun tersebut. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Disperkim Ngawi, Pipit Herawati menjelaskan, sebagai tindak lanjut dari informasi masyarakat adanya sumber air warga yang terasa asin, pihaknya melakukan pengecekan kondisi lingkungan permukiman warga. Di samping itu juga untuk melihat sejauh mana kondisi sumur warga yang terasa asin tersebut. Menurutnya, dalam pengecekan lapangan ini dan pengambilan sampel air merupakan inisiasi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Diakui Pipit, saat proses pengambilan sampel di dua dusun, yakni Dusun Grogolan dan Dusun Wangku ini, memang ada perbedaan untuk kualitas air bersihnya. Di Dusun Grogolan, kondisi air cenderung keruh dan berbau, serta sedikit rasa asin. Berbeda dengan di Dusun Wangku, yang kondisi airnya lebih jernih, namun rasa asinnya lebih pekat. Oh ya, ini sebenarnya secara SOP belum dilakukan secara pengambilan sampel, ini hanya inisiasi awal untuk menunjukkan bahwa ada perbedaan dari air minum yang air bersih yang ada di sini aja. Nanti kita ada koordinasi dengan dinas terkait, sama dinas kesehatan terkait sama uji kualitas airnya. Karena SOP legalisasi untuk mengeluarkan kualitas air kan di sana nanti. Kalau kondisi air sendiri seperti apa, Bu? Kalau yang saya rasakan tadi memang ada perbedaan. Mungkin di yang di titik pertama tadi karena terlalu baunya terlalu ini jadi rasanya tapi ada rasa tapi kurang, tapi kalau di sini memang sudah berasa asin memang. Kalau kemungkinan awal dugaan penyebab ini masih belum bisa diketahui ya. Kalau terkait sama kualitas ada dua kriteria, mungkin pencemaran atau memang alami. Kalau pencemaran mungkin kaitannya sama ruang lingkupnya di sini ada intervensinya industri atau apa itu, nanti kaitannya sama pencemaran. Kalau alami memang dari alami, faktor alam. Guna mengetahui penyebab asinnya air dan baku mutu air, maka masih diperlukan pengujian laboratorium. Sedangkan dugaan awal untuk kualitas air ada dua, yakni bisa dikarenakan pencemaran atau memang karena fenomena alami. Pipit juga menegaskan akan berkoordinasi dengan dinas terkait, yakni untuk Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengetahui penyebab pasti asinya sumber air warga di dua dusun Kecamatan Kwadungan. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.